Nota dia dapat nampak ni. Nampak ke? Nota nampak? Nampak ke? Nampak ke? Okay. Sudah dapat semua? Dah, dah dapat dah. Okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi malam ni dalam kuliah. Apa ni? Kuliah Maqalat al-Islamiyyin tapi bahagian Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita start daripada situ. Alhamdulillah telah sampai perbincangan kita ke sini. Malam ni insyaAllah kita akan bincangkan pada muka surat 24 tentang sifat ilmu. Sifatul ilm. Sifat ilm. Wa aqarru anna lillahi subhanah ilman kama qal anzalahu bi'ilmi wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi. Mereka mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai ilmu, yakni sifat ilmu, sebagaimana firmannya di dalam Al-Quran, bermaksud Dia menurunkannya dengan ilmunya. Jadi sifat ilmunya itu berperanan. Jadi yang disebutkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini sebahagianlah ringkas, dia ambil bahagian yang berkenaan sahaja daripada ayat 166 di dalam surah An-Nisa. Dan firmannya bermaksud, sebab di atas ni sudah ada dah firman Allah SWT ni, dalam kurungan ni, ni firman Allah SWT. Begitulah yang disebut, ditulis olehnya. Jadi dia tidak lengkap, dia ambil bahagian yang berkenaan sahaja. Jadi di bawah ni kita berikan maksudnya. Tidak ada seorang pun wanita yang mengandung dan melahirkan kandungannya melainkan dengan pengetahuannya, dengan ilmunya. Dengan ilmunya, maksudnya Allah semua tahu, tahu semua. Baik, kalau kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita pergi baca seterusnya, begitulah cara imam-imam dahulu, baik Imam Bukhari ataupun lain-lain, biasanya mereka tu suka ringkas. Kalau kita perhatikan di sini, apabila dia nak ringkas, dia sebut ringkas semualah. Anzalahu bi'ilmi. Dia menurunkannya dengan ilmunya. Surah An-Nisa 166. Baik, kita tengok. Surah An-Nisa 166. Surah An-Nisa 166. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmi. Ini yang berkenaan itu dia ambil itu. Jadi kalau nak kiranya Al-Quran itu dia saling berkait tu, ayat di sini lagi, ayat 163 lagi. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di, dan seterusnya. Kita terjemah saja, cuba tengok di sini. Sesungguhnya nampak tak yang saya tunjuk ni? Dengar ke tidak?
Nampak, nampak. Dengar. Ini di dalam Al-Quran, di dalam Maktabah Syamilah. Saya bagi terjemahan itu pula. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh, yakni Nabi Nuh dan Nabi-Nabi sesudahnya. Dan kami telah wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucu mereka. Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Mana semua kepada mereka ni kami telah wahyukan. Wahyu kami. Wa atayna Dawud Zabura. Dan kepada Nabi Daud kami berikan Zabur. Kitab Zabur padanya. Dan beberapa orang rasul, wa rusulan qad qasasnahum alaik min qablu. Beberapa orang rasul telah kami kisahkan, telah kami ceritakan kisah mereka kepadamu sebelum itu. Dan beberapa orang rasul yang kami tidak ceritakan kepada engkau. Kepada engkau itu maksudnya Muhammad lah. Mana ada rasul yang Allah SWT ceritakan, khususnya di dalam Al-Quran ini, ada rasul yang Allah SWT tidak ceritakan. Jadi makna kita tidak boleh menafikan jugalah rasul-rasul selain daripada yang Allah ceritakan itu. Wa kallama Allahu Musa taklima, dan Allah telah benar-benar bercakap dengan Musa. Musa itu maksudnya Nabi Musa lah. Rasul-rasul yang diutuskan untuk memberi berita gembira dan memberi ancaman. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul. Supaya tiada lagi alasan pada manusia terhadap Allah. Tiada lagi alasan untuk manusia menolak menolak Allah setelah adanya rasul-rasul itu. Jadi rasul-rasul itu sebagai wakil-wakil utusan Allah. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik, tetapi Allah hendak bersaksi terhadap apa yang telah Dia turunkan kepadamu. Ini Allah nak bersaksi secara khusus. Allah nak sebut inilah kitabnya yang terakhir, yang sepatutnya jadi pegangan, yang sepatutnya menjadi ikutan. Anzalahu bi'ilmi. Kitab itu diturunkannya dengan ilmu, penuh dengan ilmu. Jadi ilmu Tuhan, kalau nak tahu tengok dalam itu. Terutamanya yang Tuhan menghendaki untuk kita. Sebagai panduan itu setelah diberikan semuanya. Wal malaikatu yashhadun, para malaikat juga bersaksi. Jadi bukan Allah saja bersaksi bahawa ini kitab suci daripadanya, malaikat-malaikat juga. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Cuba perhatikan. Jadi yang Imam Abu Hasan Asy'ari ambil daripada ayat 166 surah An-Nisa ni, ini saja. Jadi anzalahu tu, apa maksud hu tu? Dia menurunkannya, menurunkan Al-Quran, itulah maksudnya. Sebab yang sebelum tu, ma anzala ilaik. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Yang Allah turunkan kepada Nabi kita, berupa kitab sucinya apa? Kitab suci Al-Quran, itulah. Jadi Allah menurunkannya dengan ilmunya. Dia tahu. Dia tahu apa yang dia turunkan itu. Dan yang diturunkan itu penuh dengan ilmunya. Mengandungi ilmunya. Begitu. Anzalahu bi'ilmi. Jadi ada banyak makna. Itu satunya, Allah turunkan dengan pengetahuannya. Mana dia tahu. Tidak orang kata kitab itu dicuri oleh sesiapa, kau dibawa kepada manusia. Tidak. Dia tahu. Memang dengan kehendak dia Al-Quran itu diturunkan. Dan perlu diketahui bahawa yang diturunkan itu sebenarnya itu ilmu dia. Ilmu Allah SWT terkandung di dalam Al-Quran itu. Khususnya
yang berkaitan dengan panduan hidup dan pedoman hidup manusia. Mana yang diperlukan oleh manusia, ada semuanya di dalam tu. Baik. Itu berkenaan dengan ayat pertama. Sebagai bukti bahawa Allah itu bersifat dengan ilmu. Ilmu Allah, itu buktinya. Anzalahu bi'ilmi. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Sifat ilmunya. Jadi di sini pun ayat yang satu lagi pun sama. Tidak ada seorang pun wanita yang mengandung dan melahirkan kandungannya melainkan dengan pengetahuan. Jadi ilmu itu mana pengetahuan? Ilmu. Jadi ini surah Fatir ayat 11. Surah Fatir ayat 11. Boleh kita tengok di sini. Cuba tengok sini. Ini yang Imam Abu Hasan Asy'ari petik tu daripada ayat ni 11 ni. Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi. Ada dalam ayat ni ada sebut tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak kira ayat ni sepenuhnya selengkapnya kalau kita perhatikan daripada sini wallahu khalaqakum min turab. Allah menjadikan kamu dari tanah asalnya. Mana kejadian asal manusia itu adalah dari tanah. Siapa yang dijadikan daripada tanah itu secara langsungnya iaitu Nabi Adam lah. Datuk kita manusia semuanya, tak kira Islam ataupun kafir, tak kira bangsa apa pun, itu Adam, Nabi Adam. Menjadikan kamu dari tanah tu, mana asal kamu. Kamu semua ni daripada tanah semua. Thumma min nutfah. Kemudian, dalam proses kejadian manusia itu, Allah menjadikan kamu daripada nutfah. Yang ni air mani. Nutfah. Anak cucu Adam tu semuanya kemudiannya dijadikan daripada air mani. Umumnya lah, tak kira lah yang apa nama ni kecuali seorang dua tu seperti Nabi Isa apa semua tu. Thumma ja'alakum azwaja. Kemudian dia menjadikan kamu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Allah jadikan, jadi pasangan yang Allah SWT buat apa namanya untuk manusia dalam dunia ni Allah SWT sudah tentukan dah. Allah tahu dah pasangan orang ni siapa. Orang ni nak kahwin dengan siapa. Jadi isteri siapa, jadi suami siapa. Allah tahu dah. Allah menjadikan kamu begitu. Berpasang-pasangan. Ada pasangan. Satu pasangan dari segi suami isteri itu Allah juga yang menentukan. Yang keduanya pasangan itu adalah laki dan perempuan. Itu pasangan itu. Kalau manusia ni pasangan laki dan perempuan. Tak kira bangsa mana pun. Tak kira agama apa pun. Ada itu. Itulah manusia. Pasang-pasangan. Dan Allah dan tidak ada wanita yang mengandung dan melahirkan kandungan melainkan berlakunya itu dengan pengetahuan. Allah tahu semua. Selama mana manusia mengandung, melahirkan anak, mengandung, kemudian anaknya itu hidup atau tidak hidup, tidak mengandung terus, jadi mandu dan sebagainya, semuanya berlaku di dunia ni, bukan setakat di dunia ni, alam semesta ni semua sekali, Allah tahu dengan pengetahuannya. Wa ma yu'ammaru min mu'ammar. Tidak ada orang yang dipanjangkan umur. Ini kalau kita nak kira. Ini nak cerita tentang pengetahuan Allah lah. Ilmu Allah. Tidak ada seorang pun yang dipanjangkan umur. Banyak ada orang yang panjang umur kan? Ada orang yang pendek umur. Sehari yang hidup. Sehari pun tak hidup. Lahir, mati. Ada kalanya bunyi sekali ya suara dia. Menjerit. Sekali. Mata tak ada. Itulah umurnya. Ada yang panjang umur. 100 tahun. Lebih 100 tahun.
Semuanya dengan ilmu Allah. Kenapa orang yang dahulu panjang umur? Kenapa orang yang kemudian ni pendek umur? Dia sahaja yang tahu sebenarnya. Panjang umur. Al-fasanatin illa khamsina aman. 1,000 tahun kurang 50 tahun. 950 tahun. Nabi Nuh. Oh, panjang umur. Jadi orang-orang zaman dahulu terutamanya panjang. Kenapa? Dia saja yang tahu. Secara meliputilah. Sikit sebanyak tu kita boleh tahu. Sikit sebanyak tu kita nampaklah. Kesan dia, hikmat dia. Kita nampaklah. Jadi orang zaman dahulu panjang umur pun kan? Panjang umur pun. Katakanlah orang Malaysia. Orang Malaysia ni. Tempat kita ni. Orang dahulu 500 tahun hidup. 500 tahun tu orang dahulu tak pergi ke mana, kadang-kadang duduk kampung dia. Duduk negeri dia. Tu ya sekitar, nak pergi mana susah perjalanan. Nak pergi mana? Nak pergi jalan kaki. 500 tahun. Perjalanan nak pergi dekat ya, nak pergi pas- kalau saya di sini duduk dekat Kubah Krian nak pergi masih, nak pergi Pasir Putih. Kalau berjalan kaki, lama mana dah? Ambil masa situ. Habis masa dalam perjalanan. Habis masa dalam perjalanan. Gitulah. Lepas tu, baru sampai. Ayah saya, ni cerita ayah saya sendiri lah. Masa dia belajar di Bunuh Payung dulu. Bunuh Payung tu dekat Kota Baru lah. Nak balik kampung tu. Lama-lama sekali balik. Dia kata semalam lah perjalanan. Daripada Bunuh Payung ke Bukit Abad tu semalam lah. Dia turun lepas maghrib kata dia. Sampai subuh. Betul sejauh tu lah. Apa? Lepas tu kalau nak round dunia ni macam mana? Nak pergi pun susah. Saya rasa zaman dulu dah. 500 tahun pun tempat kita ni. Dia tak bertemu dengan buah avocado tu. Avocado tu. Tak pernah makan 500 tahun. Ini contoh mudah lah kan. Buah kiwi kan mana ada tempat kita dulu. Bahkan setengah-setengah buah. Buah naga baru kita kenal sekarang ni. Ada juga tempat kita tu. Dulu tak ada. Tanya orang yang tua-tua sikit. Pernah jumpa? Tak pernah jumpa. Hiduplah 500 tahun pun. Tak bertemu. Jadi kita orang sekarang ni walaupun pendek umur. Tempat yang orang dulu tak mungkin boleh pergi lah. Kita boleh pergi sekarang ni. Mudah lah. Naik kapal terbang sekejap. Boleh pergi semua. Round dunia boleh. Yang pentingnya ada duit je. Ada duit. Ada ada kanda. Ada juga ada duit pun tak ada kanda. Nak buat apa je. Boleh pergi. Dan nak makan apa dapat. Kalau di Malaysia sekarang ni. Semua buah-buah tadi tu ada semua. Segala macam buah ceri, buah apa ada. Tapi ada lagi buah-buah yang tempat lain ada. Yang tempat kita tak ada. Ada lagi. Tak sampai lagi. Sampai sekarang ni. Tapi saya yang pernah duduk di luar negara. Itu satu sebuah negara. Kalau kita pergi banyak lagi di dunia ni. Banyak lagi kita tahu. Tak ada lagi. Tempat sampai sekarang. Antaranya yang saya ingat. Menarik juga lah. Buah singhara. Singhara. Itu tak pernah saya tengok di Malaysia. Berapa puluh tahun dah saya tak makan. Padahal dulu saya selalu makan. Semasa budak-budak dulu. Dalam dia buah tu ada dalam kolam. Dalam kolam. Kita pergi kaut lah. Ambil dalam kolam. Bakar ataupun rebuh. Sedap. Lemak-lemak. Tak ada sini. Sekarang ni pun zaman serba maju ni. Semua dah sampai buah kiwi, buah avocado, buah apa semua sudah ada ni. Jadi kalau orang zaman dulu hidup 500 tahun pun semua, benda tu tak ada. Kita dapat semua. Semua dapat. Orang zaman dulu hidup 500 tahun pun tak ada komputer sekarang. Seperti sekarang ni boleh guna komputer. Dan begitulah seterusnya. Luas sangat . Pendek umur pun segala-galanya boleh makan. Kalau nak kira dari segi makan. Yang orang dahulu, 500 tahun pun tak dapat.
Jadi pendek umur pun banyak kelebihan. Kelebihan yang tidak diperolehi oleh orang yang panjang umur. Dan Allah SWT maha tahulah. Maha tahu. Luas. Jadi ilmunya itu, kalau kita perhatikan di sini, tak apalah. Tidak ada yang panjang umur. Wala yunqasu min umrihi. Dan tidak ada yang dikurangkan umurnya. Yang dikurangkan umur. Maknanya ada boleh kurang tu. Allah SWT maha tahu. Orang ni, dia ada. Sebab itulah kita belajar dalam akidah ni. Dia ada takdir mu'allak. Ada takdir qada mubram. Ada mubram. Mubram tu tetap lah. Kamu buat macam mana pun umur kamu gitu. Dalam pengetahuan Allah, gitu. Ada juga perkara yang dalam pengetahuan Allah tergantung. Dia tahu dah, dia sendiri tu tahu. Walaupun tergantung namanya pun, dia tahu. Mana bergantung kepada kita ni. Kalau kita buat begini, boleh jadi kita dapat begini. Kalau kita tak buat, tak dapat. Bergantung gitu. Misalnya kalau kita berdoa sungguh-sungguh, minta panjang umur, Allah pun bagilah panjang umur. Dengan sebab kita tidak berdoa, pendek. Jadi tergantung pada doa kita. Itu satu sudut. Satu sudut lagi berkait dengan keduniaan lah, kebendaan. Orang ni kalau dia tak isap rokok, tak makan benda-benda yang bahaya, dadah tak ambil, dadah dan sebagainya, umur dia boleh pergi gini, jauh lagi, 100 tahun boleh. Tapi oleh kerana dia ambil benda-benda tu, umur dia dipendekkan, dikurangkan. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Kita tak tahu. Jadi dengan sebab itu, kita kena berusaha, jaga benda-benda begitu. Kena tahu, ada yang tergantung begitu, untuk kita. Jadi Allah, mana keadaannya, setengah-setengah keadaan itu mana kita boleh. Bak umur ni boleh panjang, boleh pendek. Kita tak tahu. Kita tidak tahu. Mungkin besok, di akhirat besok, Allah SWT bagi tahu kepada kita. Kamu sebenarnya, kira-kiranya mati dah. Tapi tidak mati sebab ni. Sebab. Diberitahu kepada kita kemudian. Sekarang ni tak tahulah. Mati habis. Kita kata mati setakat tu. Kita tak tahu di celah-celah tu macam mana. Sebab doa kita sendiri, doa ibu bapa kita, doa sesiapa, kita tak tahu. Allah tahu. Jadi gitu. Mana tadi? Tidak ada yang dikurangkan umurnya, melainkan sudah ada di dalam kitab. Illa fi kitab, mereka sudah ada di dalam kitab-kitab tu, lauh mahfuz. Lauh mahfuz. Inna dhalika ala Allah yasir. Semua itu kepada Allah mudah saja. Tak ada payah pun. Nak tahu manusia seramai mana, bukan manusia sajalah. Binatang pun mengandung juga. Mengandung juga binatang tu, sebanyak mana yang mengandung. Binatang-binatang, semua dia tahu. Dengan segala perincian kepada kita berat nak tahu, kita sahaja sendiri pun tak tahu. So kena tahu yang lain-lain. Kepada Allah itu yasir, mudah. Nak ceritanya, ilmu dia tu macam mana, gitulah. Nak jaga, nak tahu semua sekali, semua pun dalam alam semesta dia tahu, tak ada terlepas daripada pengetahuannya. Itulah Allah. Allah tu bersifat dengan ilmu yang macam itulah. Kita pun ada, Allah SWT bagi ilmu sedikit. Tahulah. Sekarang ni Allah SWT bagi kepada saya, katakanlah ilmu sedikit. Ni. Ilmu sedikit. Contohnya, contoh sebagai contoh. Ni asalnya tak ada baris ni. Tak ada baris. Tapi saya boleh bagi baris. Semua di antara kita ni boleh bagi-bagi kah? Baris tu, baris tu. Tak boleh kan? Adalah sikit pengetahuan. Sikit.
Pasal banyak lagi pengetahuan yang saya tidak tahu. Banyak lagi. Tentu sekali lebih banyak lagi yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Lepas tu yang boleh diketahui oleh manusia, sedikit sebanyak, berbeza-beza pula. Orang ni gini, orang ni gini. Orang ni dalam ilmu ni dia mahir. Dalam ilmu tu kosong, dia kosong. Itulah hakikat pengetahuan manusia. Ilmu manusia. Berbeza dengan Allah. Dia tahu semua. Tahu semua. Baik. Saya rasa dalam kitab ni pun ada. Nanti kita tengok ya. Ini Al-Mu'jam Al-Mufahras. Cuba tengok sebanyak mana tentang ilmu saja di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Tentang perkataan ilmu saja berapa banyak. Ini ilmu. Ini Al-Mu'jam Al-Mufahras. Sekejap. Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Cukup bagus. Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dan ini orang lain pula tambah pula. Baik. Dia buat ni, cuba tengok. Sebagai contoh. Ni ilmu saja. Berkenaan dengan ilmu sebanyak mana. Jadi sebab itulah patutlah Quran itu punca ilmu. Cuba kita tengok. Tak habis lagi. Baik sini. Dia bermula daripada sini. Al-ilmu. Ni ilmu. Tajuk-tajuk ni, ayat di bawah ni berkenaan dengan ni banyaklah ni. Boleh kita tengok sini. Lepas tu kita boleh tengok. Ilmu al-ahya. Biologi. Tentang manusia ni. Ni ayat dia. Sebanyak mana ni? Dia sebut ni. Khalaqal insana min alaq. Dia menjadikan manusia daripada alaq. Baik. Ni al-alaq. Surah keberapa? Ayat keberapa dia sebut. Kita boleh cari dengan mudah lah. Ilmu al-ahya. Berkenaan dengan binatang pula. Tadi manusia ni binatang saja. Sebanyak mana ni ayat-ayat. Boleh kita tengok di sini. Kemudian al-ilmu. Ilmu dalam konteks berkaitannya dengan iman. Ilmu yang berkait dengan iman. Ni dalam Quran. Sebanyak mana dalam ayat ni. Cuba tengok ni. Ini tajuk-tajuk besar kita ambil ya. Tajuk-tajuk besar saja. Lepas tu ilmu tentang bumi ni. Tentang bumi. Tentang kejadiannya, keadaannya, apa. Ni sini. Cuba tengok ni. Ilmu al-ard. Ilmu tentang bumi. Baik. Kita tengok lagi di sini. Nampak ke tidak yang saya tunjuk ni? Nampak ke tidak? Nampak. Baik. Ilmu Allah. Ilmu Allah. Yang ni ilmu. Tengok juga kata dia sifat Allah. Sifat dah. Jadi ilmu ni adalah sifat Allah. Al-ilmu. Perintah supaya mengetahui. Ilmu dalam konteks perintah supaya Allah mengetahui. Ni ayat-ayat dia. Wa'lamu. Ketahuilah.
bahawa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah. Jadi nak suruh tahulah tu. Ilmu lah. Dia berkait dari sudut itu. Lagi, ilmu dari sudut ia diturunkan dari sisi Allah. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah mengajar kepada Adam semua sekali nama-nama benda. Jadi pengetahuan yang Allah SWT bagi kepada Adam tu dia turunkan. Ni yang berkait turun ilmu tu daripada Allah duduk di sini. Tengok sebanyak mana ni. Banyak. Sebanyak mana. Kita ambil tajuk-tajuk besar saja. Tak pergi kepada perincian dia tu. Ilmu manusia dari segi keterbatasannya. Kalau nak tengok keterbatasan ilmu manusia dalam Quran, tengoklah pada ayat-ayat ni. Tengoklah pada ayat ni. Allah tahu sedangkan kamu tidak tahu. Maknanya Allah tu ya'lamu, tahu. Tu sifat ilmu ni. Wa antum la ta'lamu, sedangkan kamu pula tak tahu. Kalau tahu pun terhaklah. Ni ilmu dari sudut ilmu manusia dari sudut keterbatasannya, terhaknya. Tengok sini. Berapa ayat ni, berapa banyak. Berapa banyak ni, cuba tengok ni. Lepas tu ilmu dari sudut ia dikurniakan kepada nabi-nabi. Cuba tengok sini. Ilmu yang dikurniakan, ilmu kurniaan kepada nabi-nabi. Ni cuba tengok sini. Nabi Yusuf kata, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Inilah ilmu yang Tuhanku telah ajarkan kepadaku. Itu daripada Allah lah tu. Ilmu yang diajarkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabinya. Ini antaranya. Lepas tu, al-ilmu billah. Ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah. Apa yang kita kena tahu tentang Allah? Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Fa'lamu anna Allah azizul hakim. Apa yang perlu kita kena tahu tentang Allah? Ilmu berkait dengan ilmu tentang Allah. Cuba tengok. Tuhan suruh kita tahu bahawa dia tu bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Tuhan suruh kita tahu bahawa dia tu maha maha dahsyat siksaannya. Tuhan suruh kita tahu bahawa dia itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuhan suruh kita tahu bahawa dia mengetahui tentang segala perkara. Tuhan suruh kita tahu bahawa dia mengetahui apa yang kamu buat lakukan. Tuhan suruh kita tahu bahawa dia maha pengampun lagi maha penyantun. Dan seterusnya. Cuba tengok berapa banyak. Yang Tuhan suruh perintah kita supaya tahu. Ilmu tentang lautan, isyarat dan isyarat kepadanya. Berapa banyak daripada lautan manusia dapat luk-luk dan merjan. Dan laut itu kemudiannya akan digelegakkan, akan digelegak, dipanaskan suatu hari nanti. Baik, lepas tu ilmu dari sudut haram menyembunyikannya. Ni pada beberapa ayat. Ada ilmu yang boleh kita tak ajar kepada orang. Boleh. Ilmu resepi, masakan. Tak ajar, tak apa. Tak berdosa. Boleh sembunyi, tak apa. Kalau nak, bayar. Kamu bayar. Boleh. Tapi setengah ilmu tak boleh sembunyi. Berdosa kalau sembunyi. Cuba tengok. Ni. Berapa ayat, berapa banyak. Semua disebut ayat berapa, surah yang keberapa. Lepas tu ilmu dari sudut perbezaannya di antara manusia tu. Memang manusia tak sama ilmu ni. Allah SWT bagi tak sama. Ada orang yang tinggi ilmu, ada orang yang sederhana, ada orang yang kosong. Yang lebih tu pula dalam satu bidang tu, dalam bidang lain kosong dia. Asas pun tak tahu. Ada yang memang tak ada langsung ilmu. Biasa-biasa. Perbezaan di sini boleh tengok. Berapa banyak ayatnya. Berapa banyak. Padahal ayat Quran tu sikit kan. Kita tengok bukan sebuah gitu. Tapi
sudut-sudut itu boleh kita lihat. Bab ilmu saja ni, ilmu dan pengajian ilmu. Ilmu ni bahasa benda yang kena belajar, kena kaji, kena selidik ilmu. Bukan ada ilmu yang Allah SWT bagi. Ada ilmu yang kena belajar. Ha, ini buktinya. Ha, ini bukti. Ada ilmu, dalil-dalilnya. Tanda-tanda ilmu. Orang berilmu macam mana? Orang tak ada berilmu jadi macam mana? Di sini ada. Ilmu dhammu mukhalafatihi. Ilmu dari sudut tercela orang yang melawan ilmu. Tak boleh lawan ilmu. Tak boleh bantah, tak boleh menafikan ilmu. Kalau orang bercakap dengan ilmu, kena tunduk. Jangan dilawan, jangan dibantah, bahaya. Sebab ilmu tu ada nilainya sendiri. Ada nilai. Dunia ni berjalan dengan baik, dengan teratur ni, sebab ikut ilmu lah. Puncanya ilmu lah. Kalau tak ikut ilmu, rosak. Apa pun. Dalam masa kita rasa tak 5 minit, habis hancur dunia. Boleh hancur dunia. Manusia sudah ada pengetahuan tu pun nak menghancurkan dunia ni. Sekejap. Boleh. Jadi dia kawal lah. Dia tahu kena buat gini, kena jaga. Loji ni kena jaga. Loji ni kalau meletup habis. Jadi ada orang yang berpengetahuan yang tahu. Jangan dilanggar ilmu. Ilmu ni barang benda macam tu. Dalam bab apa pun, dalam bidang apa pun, jangan lawan. Jangan lawan. Tercela orang yang melawan ilmu. Sebab apa dia? Bawa bahaya. Ilmu dari segi kemantapan. Ada orang yang berilmu tapi tidak mantap. Ada yang mantap betul dalam sesuatu bidang itu. Ada juga sudut tu. Ilmu riyadiyat. Ilmu dari segi matematik. Apa semua ni kira-kira. Ilmu pertanian. Ilmu tentang kiamat. Ilmu dari sudut keluasannya. Luas, keluasan ilmu. Wa fawqa kulli dhi ilmin 'alim. Di atas setiap yang berilmu, ada lagi yang lebih ilmunya. Kemuncaknya Allah lah. Tak ada dah yang boleh lintas. Lepas tu, ilmu dari segi siadahnya. Dengan sebab ilmu, manusia boleh memerintah, boleh berkuasa, boleh memimpin. Jadi ilmu ini sebagai salah satu asas untuk manusia ini memimpin. Kalau tak ada ilmu, tak boleh. Banyak perkara lah. Sepatutnya dia buat, dia tak buat. Sebab dia tak tahu. Benda ni bahaya. Dia biarkan. Sebab dia tak tahu. Sebab tu nak jadi pemimpin, nak jadi pemerintah, dia kena tahu. Paling tidak dia tu cerdik. Dia boleh menilai ilmu. Ini orang berilmu cakap ni, kena menghargai ni. Begitu. Lepas tu, dari segi ilmu ni kaitannya dengan kepimpinan. Dengan kepimpinan. Jadi misalnya Talut jadi raja. Pengikut-pengikut dia kata, macam mana dia jadi raja? Kita kalau nak kira lebih lagi daripada dia, lebih berhak lagi. Dia tak ada harta. Itu penilaian manusia, duduk ada harta nak jadi pemimpin. Allah SWT kata tidak. Allah SWT telah pilih dia untuk kamu dan telah melebihkan dia dari sudut ilmu. Jadi ilmu tu yang melayakkan dia untuk jadi pemimpin, bahkan jadi raja pun. Kalau tidak, banyak perkara lah yang tak kena berlaku, akan berlaku. Itu bukan duduk pada harta, bukan duduk pada keturunan. Di sini disebut. Ini yang melayakkan manusia. Jadi ilmu dan kaitannya dengan kepimpinan. Boleh kita lihat di sini. Ilmu sina'ah. Ilmu apa nama ni? Teknologi. Teknologi. Ilmu ghaib. Ilmu kelebihannya. Dari sudut kelebihan ilmu. Ilmu falak. Dan isyarat-isyarat kepadanya, kepada ilmu falak di dalam Al-Quran ini. Ni, kita tengok ni, berapa banyak ni. Ilmu dan para nabi
bertanggungjawab mengajarkannya. Jadi kerja para nabi ni, ilmu ni, mengajar ilmu ni kerja para nabi. Ilmu ladunni, ada juga ilmu ladunni, wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajar dia dari sisi kami. Mana ilmu? Ada. Ilmu menolak taklid buta. Ilmu, bila seseorang itu ada ilmu betul, ilmu sungguh, dia akan tak boleh terima taklid buta. Ikut buta, ikut. Tak tahu apa, tak boleh. Orang berilmu bukan begitu sifatnya. Ini dalam Quran ada sebut ni. Bila kata, kalau orang tu berilmu tapi dia masih terima lagi benda macam tu, boleh ikut-ikut saja, itu tidak berilmu sungguh tu. Kalau orang berilmu sungguh, dia tidak macam tu. Dia tidak macam tu. Ilmu dan tanda-tanda. Tanda-tanda Allah. Ini panjang ni kalau kita nak cakap. Ilmu dan taqwa. Hubungannya dengan taqwa. Ya, ada berkait juga ilmu dengan taqwa ni. Ilmu dan sihir. Apa hubungan ilmu dengan sihir? Sihir tu boleh dikatakan ilmu ke? Atau macam mana? Ilmu dan akal. Ilmu dan hati. Ilmu dan kewajipan mengikut ilmu. Kewajipan mengikut ilmu. Ini ayat-ayatnya. Seterusnya. Ilmu dan sarana-sarananya. Saluran-saluran untuk kita dapat ilmu. Ini antaranya Tuhan sebut, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah SWT jadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Yani akal fikiran. Ini saluran nak dapat ilmu lah ni. Saluran nak dapat ilmu. Ilmu yakin. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu yakin? Ilmu sebenar-benarnya. Yakin sungguh. Baru habis. Baru habis tentang ilmu. Bayangkan berapa banyak. Dalam Quran saja. Tak mengambil kira hadis lagi tu. Quran saja pun sebanyak tu dah. Dalam pelbagai konteks kita tengok tadi. Itu yang kita boleh tahu. Kita boleh dapat semua tu. Ilmu Allah jauh lagi. Jauh lagi. Lebih tinggi, lebih luas. Wala yuhaituna bi'ilmihi syai'an. Wala yuhaituna bi syai'in min ilmihi. Wala yuhaituna bi syai'in min ilmihi. Manusia tak boleh tahu secara meliputi apapun tentang Allah SWT. Secara meliputi. Nak tahu ilmu dia seluas mana? Tak tahu. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Sekiranya pokok-pokok di atas muka bumi ni semua jadi pen, Tuhan kata. Jadi pen semuanya. Pokok besar, pokok kecil semua jadi pen. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Apa ni, laut yang ada di muka bumi ni semua jadi dakwah. Tambah lagi tujuh laut. Tujuh lagi. Tujuh kali ganda lagi. Laut tu lebih luas daripada darat di atas muka bumi ni. Laut tu lebih luas lagi. Semuanya jadi dakwah untuk tulis ilmu Allah. Ma nafidat kalimatullah. Tak akan habis juga, Tuhan kata. Tak akan habis juga ilmu Allah. Begitulah luasnya ilmu Allah. Jadi sehingga dikatakan berapa biji pasir di bumi, di Malaysia, di negeri Indonesia, di negeri lain, semua dia tahu. Siapa nak boleh tahu sampai begitu? Titisan hujan setiap kali hujan. Dan semua sekali hujan, di mana-mana dia tahu. Setiap titisan. Setiap titisan tu ada apa khasiatnya, ada apa bahayanya, ada apa racunnya, kuman, dia tahu semua. Itulah ilmu Allah. Tentu yang mempunyai ilmu macam tu tak ada orang lain. Tak ada orang lain. Dengan sebab itu kalau ada sesiapa kata, ada orang lain, ikutlah Nabi ke, malaikat ke, imam ke, macam orang Syiah dakwa imam dia tu tahu segala berapa pasir, banyak pasir di bumi, berapa banyak titisan hujan, berapa banyak daun kayu,
pada satu pokok dan semua pokok. Dia tahu, imam tahu. Syirik ya. Tak boleh terima. Itu sudah syirik namanya. Syirik dalam bab ilmu. Kalaupun dia dari sudut lain bagus, tapi tiba-tiba dia kata ada orang lain. Tahu semua. Tahu perkara baik saja sudah cukup dah. Rusaklah. Tak boleh macam tu. Yang ada tahu semua macam tu, Allah saja. Allah saja. Orang lain tak tahu. Nak tahu tu kak, nak tahu tu kak kita ni, nak tahu sangatlah kalau boleh. Tak dapat tahu. Tak dapat tahu. Itu rahsia Allah. Wa ma utitum min ilmin apa ni? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan kepada kamu hanya sedikit saja. Itu hakikatnya. Itu hakikat. Jadi kita kena tahu semua ni. Baik, kita ada nota 19 di sini. Nota 19. Ahlus sunnah wal jamaah mengisbatkan adanya sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata ahlus sunnah wal jamaah, dia memang mengisbatkan. Mengisbatkan itu apa maknanya? Menerima ada sifat itu. Sifat tu ada dengan Allah. Seperti kita kata, kita tahu dia ada ilmu tu. Nampak? Dia ada ilmu. Sahabat-sahabat kita, peserta kita yang hadir malam ni, sebab saya cerita tadi kan, ni asalnya, tak ada baris ni. Nanti saya tengok, kita cari. Wa aqarru anna lillah. Ini dua kitab ni. Sekejap saya tengok. Dua kitab. Cuba tengok. Mana ada baris ni? Dia tak ada baris kan? Okey, tak apalah. Jadi sekarang ni, sahabat-sahabat kita, peserta sekalian, tahu saya ni ada ilmu, boleh buka baris ni. Apa? Adakah tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ni, peserta-peserta kita sekalian, sahabat-sahabat sekalian, tidak nak isbatkan lagi ada pengetahuan itu pada saya? Tidak nak kata lagi. Setelah saya tunjukkan yang asalnya tak ada baris. Lepas tu saya cerita saya yang berbaris itu. Jadi tidak nak isbatlah tu. Semua isbatkan dia ada pengetahuan itu. Sebab tu dia boleh buat. Gitu. Cuba bagi kepada, ini sekecil-kecil, satu contoh yang kecil itu. Ilmu ni luas. Dalam segedap bidang itu, masing-masing itu. Bila orang tu boleh buat, kita kata dia ada pengetahuan lah. Kita isbatkan, mana kita kata dia tu memang ada pengetahuan tentang itu. Sebab tu dia boleh buat. Itu maksud mengisbatkan itu. Mengisbat tu mana dengan yakin. Kita kata dia ada ilmu tu. Itu satu sudut. Sudut yang lain banyak lagi ilmu-ilmu lain. Begitu. Kalau ilmu masuk-masuk pun, kita tengok kenapa kita pergi cari ni makanan yang sedap macam tu tak ada. Kita berjumpa di sini. Orang tu ada ilmu lah tu. Nak cara memasak yang sedap. Yang bagi kita, kita rasa kita tak bertemu dia lagi. Kita tidak nak isbat lagi ke setelah kita sendiri merasa sekian banyak yang lain tu. Namanya nasi lemak semua. Nasi lemak semua. Tetapi kita kata tak boleh lawan nasi lemak. Siapa yang buat? Mana dia ada kepandaian tu? Dia ada ilmu tu. Contoh yang mudah, yang kecil. Daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Pengetahuan tentang nuklear misalnya.
duduk di bawah dia yang jaga nuklear negara tu. Negara tu. Segala-galanya selok-belok dia tahu. Dia tahu. Semua orang rujuk pada dia. Itu yang besar, lebih besar lah. Ilmu manusia juga tu. Kita jauh lah nak tahu benda-benda tu, tu tak tahu. Tapi kadar masing-masing, kadar masing-masing. Maksud mengisbat tu kita kata memang dia ada. Memang dia ada sifat ni, ilmu ni. Itu mengisbatkan. Lawannya menafikan. Kita kata dia tak ada ilmu. Setelah kita tengok, ni sepatutnya kena ada ilmu ni, ni, ni. Ada pun. Kita menafikan juga. Nampak pandai sangat Allah SWT tu. Bijaksana, boleh buat langit, boleh buat bumi, boleh buat. Tiba-tiba ada orang menafikan. Tuhan tak tahu, dia kata. Gitu. Lawannya nafi lah. Isbat lawannya nafi. Tak boleh lah. Orang Islam, akidah dia, Ahlu Sunnah wal Jamaah terutamanya. Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dia kata, Tuhan tu ada ilmu. Bahkan ilmu itu salah satu sifat dia. Salah satu sifat dia. Baik. Perkara ini disahkan oleh Al-Isma'ili di dalam kitabnya I'tiqad A'immah Ahlil Hadith. Baik, kita tengok. Dalam Syamilah ya. I'tiqad A'immah Ahlil Hadith. Ni cuba tengok. Tadi saya mengajar di Ipaksi tadi. Saya dah sebut dah Al-Ismaili ni. Inilah Ismaili ni. Orang yang sama. Tapi kitab Mustakhraj Ismaili tu saya sebut tadi. Tak ada. Dalam Syamilah ni pun tak ada. Tidak ditemui setakat ni sampai hari ni kitab Mustakhraj ala sahih sahih Al-Bukhari tu tak ada. Tidak diketahui di mana. Al-Ismaili dia tokoh. Ulama salah lah. Akidah salah. Pegangan salah. Dia tulis kitab bahkan akidah ni. Ni cuba kita tengok ni. Ni. I'tiqad A'immatil Hadith. I'tiqad Imam-Imam Hadith. A'immatil Hadith ni Ahlul Hadith lah. Bukan A'immatul Hadith ni Imam-Imam Hadith saja. Tidak. Dia ada satu aliran Ahlul Hadith ni. Yang tempat kita baru ni sibuk. Masih baiklah tidak lulus. Sibuk. Nak apa ni RUU tu. Siapa dia? Ahlul Sunnah, Asyairah dan Maturidiyah. Sahaja. Ahlul Hadis nak buat. Buatlah sekali Ismaili ni. Itu jenayah besar tu. Satu kejahilan yang amat dahsyat bagi saya. Orang-orang yang cuba buat kerja macam tu tu. Nasib baik. Pihak penguasa, pihak pemerintah dengar juga. Orang berilmu. Maknanya buatlah Ahlul Hadis ni. Macam saya sebut dah lah sebelum pada ni. Tiga beradik. Dia buat. Tak mahu. Bagi nama ayah tak boleh. Tak boleh. Tamu tak boleh bin kepada ayah. Sesoalannya begitu. Tak zalim macam tu. Padahal Ahli Sunnah. Ni cerita Ahli Sunnah lah ni. Imam Abu Hasan Asy'ari. Yang kita duduk kata Asy'ariyah. Asy'ariyah tu. Dialah imam. Dia sendiri pun kena buat. Ya, kau macam tu. Sebab tu saya kata zalim sangat tu. Nasib baiklah. Oleh kerana ramai dah bersuara, didengar. Fikirlah. Kadang-kadang pemimpin pun dia tak tahu juga. Dia tak tahu. Tapi dia reti macam tadilah. Jangan bantah ilmu ni, jangan bantah bahaya. Jangan lawan ilmu. Yang kata begitu dia tak tahu tu sebenarnya. Dia jahil tu. Walaupun dia alim dah. Dalam bab dia tu alim dah. Tapi dalam bab ni ada benda yang dia tak tahu. Antara benda yang dia tak tahu, bahawa ada tiga beradik ni Ahli Sunnah ni. Satu lagi, Ahlul Hadith. Tiba-tiba nak dibuang yang tu. Oh, itu cara jahil tu sebenarnya. Walaupun dia berasa alim dah. Memang alim lah dalam bab dia tu. Memang alim lah. Tapi bab ni
tak tahu. Bahaya tu kalau ikut tu. Contohnya. Jadi ani al-Isma' saya nak sebut tadi al-Isma'ili, ani Isma'ili. Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim bin Ismail bin Al-Abbas bin Mirdas al-Isma'ili al-Jurjani meninggal dunia 371. Lama ni. Dia tulis kitab Mustakhraj. Selalulah kalau dalam Fathul Bari, dalam Umdatul Qari, Qastallani dan lain-lain sebut ni Mustakhraj Ismaili. Selalu sebut. Dia ada akidah, kita akidah pun dia ada. Inilah kita. Takkanlah kita ni sampai hati tergamak nak buang orang macam ni, bukan ahli sunnah. Sedangkan dia duk cerita tak ahli sunnah lah. Dia duk cerita dalam kitab dia. Ini akibat. Sebab tu saya kata bagi saya lah, ini semua akibat sistem pengajian akidah yang tak sempurna. Ini jadi ginilah. Yang tak sempurna. Siapa tak tahu? Kalau tahu berani buat juga. Ikutlah. Saya tak nak kata apa lah. Kamu mengadap Tuhan lah. Besok. Gitu lah. Tak boleh kata apa gitu. Sekadar cerita gitu, kata gitu. Kalau nak nafikan juga, terserah lah. Sekadar tu kita boleh sebut gitu je lah. Ni Ali Ismail. Di dalam kitabnya, I'tiqad A'immah Ahlil Hadis. Jadi Ahlul Hadis ni, bukan Ahlul Hadis maksudnya Imam Bukhari, Imam Muslim yang tulis kitab hadis. Bukan, ini satu aliran dalam akidah juga. Namanya Ahlul Hadis. Jadi orang-orang kita ni, siapa dia tak faham? Istilah ni pun dia tak faham. Mana ada alil hadisnya? Padahal dia tu mahedah dalam bab Asy'ariyah Maturidi ni. Asy'ariyah Maturidi, kitab-kitab ni banyak dah bacanya. Tapi siapa istilah ni dia tak tahu. Dia duduk memperolok-olok. Kemana ada alil hadis ni? Macam Imam Bukhari, macam Imam. Dia tak tengok dari sudut akidah tu. Padahal berapa banyak kitab dengan nama macam ni. I'tiqad Ahlil Hadis. I'tiqad a'immati ahlil hadis. I'tiqad a'immatil hadis. Bukan khusus dengan ulama-ulama yang pengarang kitab-kitab hadis tu. Termasuklah Imam Syafi'i. Itu semua tu ahlul hadis. Semua tu. Imam Ahmad. Sebelum ada Imam Abu Hasan Asy'ari lagi. Ini akidah ni. Baik. Pada muka surat 55. Di mana beliau menulis. Mereka, yang ni ahli sunnah lah, dia cerita tentang ahli sunnah, mengisbatkan dia, yang ni Allah mempunyai gini-gini sifat-sifat dan ilmu. Ni yang dipunyai Allah. Allah ni mempunyai sifat ilmu. Kita tak ambil semualah. Ambil sebahagian. Ya, kita hendaknya bahagian tu sebab panjang. Itu Al-Isma'il. As-Sabuni. Ni kita ni tak pernah dengar lah ni. Bukan orang baru. Orang sesama Abu Hasan Asy'ari ni. Bukan orang baru. Lama dah. Tapi dah kita tak mengaji. Kitab dia pun kita tak pernah dengar. Ini masalah kegagalan sistem. Sekarang ni, akibat dia. Sekarang ni yang kita tengok jadi duduk celaru ni. Akibat bagi saya kegagalan sistem pengajian akidah di tempat kita. Kalau tidak tak berlaku gini, Sebab apa saya kata begitu? Sebab mereka tak tahu ada berapa buah kita tentang ni akidah salaf. Banyak. Lebih dahulu lagi daripada Asy'ariyah apa semua ni. Tapi dah tak buat mengaji, sebiji pun tak mengaji. Bahkan saya percaya ramai tu, kita dulu kan. Tak ada pun kitab. Salaf ni. Usahakah kitab salaf yang lain? Kitab Abu Hasan Asy'ari sendiri pun tak ada. Itulah malangnya. Akibatlah tu. Akibat daripada tak kena. Akibat daripada permusuhan. Yang sebenarnya permusuhan yang syaitan saja ni sebenarnya. Kerja iblis. Manusia tak buat sepatutnya benda macam ni. Akibatnya jadi gini. Akibatnya.
siapa kau perekat tu? Usahanya. Nak sisihkan ini. Padahal berapa banyak? Mana kita sisihkan berjuta. Orang Islam ni kita kata dia tidak ahli sunnah. Seseolahnya. Sanggup macam tu. Berjuta, juta yang mati dah, yang masih hidup dan yang akan datang, kita menafikan. Kita sisihkan mereka daripada ahli sunnah. Tak zalim macam tu. Sebab tu saya kata amat zalim. Ini tak sedar diri semua ni. Kalau dia tak akan buat benda macam ni. Salah tu, salah besar. Lepas tu dia tidak berasa bersalah. Itulah akibatnya. Akibat tak ada ilmu lah. Kalau ada ilmu, dia tidak gitu. Tidak gitu. Ni imam kita sendiri ni tersisih ni. Nyanyi macam tu. As-Sabuni juga mengesahkannya di dalam kitabnya Aqidah As-Salaf Ashabil Hadis. Ni. Inilah yang diakui oleh Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab dia Maqalat Al-Islamiyyin. Yang dia kata dia pun berakidah begitu juga. Kata beliau di dalamnya, mereka juga. Mereka tu siapa? Ahli sunnah lah. Menerima dan mempercayai semua sifat. Yang ini sifat Allah yang disebutkan oleh Al-Quran. Dan hadis-hadis yang sahih. Seperti mendengar. Yang ini sifat mendengar. Dan ada banyak lagi titik-titik tu. Saya buat titik tu mana ada banyak lagi yang disebut. Dan ilmu. Siapa ni? Ahlul hadis lah. Ahlul hadis. Salah satu cabang ahli sunnah. Mereka terima. Tiba-tiba kita nak kata dia tidak ahli sunnah. Pelik tu kan. Inilah yang jelas daripada sekian banyak dalil-dalil Al-Quran. Banyaklah dalil Al-Qurannya. Banyak tak kira lah. Tadi kita dah tunjuk dah. Dalam kitab tadi. Berapa banyak tu cuba tengok. Ini contoh. Sebagai contoh sajalah kita nak sebut di sini. Wa'indahu mafatihul ghaib. La ya'lamuha illahu. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Bermaksud ini kita ambil pilih daripada sekian banyak tu. Satu ni cuba tengok. Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang gaib. Tiada sesiapa yang mengetahuinya, melainkan dialah sahaja. Dan dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Dan tidak gugur selai daun pun, melainkan dia mengetahuinya. Dan tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak gugur yang basah dan yang kering, melainkan semuanya. Melainkan ada tertulis di dalam kitab. Yang ini lauh mahfuz yang terang nyata. Ini di dalam surah Al-An'am. Semua sudah ada. Bukti Allah tahu sebelum ada semua tadi. Dia tulis dah semua. Dalam lauh mahfuz. Itu bukti dia tahu. Macam kita lah. Kita tahu, kita pun tulis kitab. Kita tulis kitab dalam bab masing-masing, dalam bidang masing-masing. Gitulah. Allah SWT tulis semua pengetahuan. Apa-apa saja yang disebut tadi. Yang raib-raib tu semua dia. Dia dah tulis dah. Lepas tu pada diri dia sendiri memang ada sifat tu. Sifat alim. Alim. Khabir. Alam. Alamul ghuyub. Itu semua sifat. Sifat yang berkait dengan ilmu semua tu. Berapa sifat ada tu? Berkait dengan ilmu. Jadi ni semua ni, sebelum ada kita ni, selama mana setelah adanya alam semesta ni, baru ada kita ni yang ada sekali. Sekarang ni dalam satu majlis kita kata, satu kelas ni, kita semua ni belajar. Dilahirkan di Malaysia. Ada sebahagian daripada kita Indonesia, ada macam-macam negeri lagi. Tahun sekian-sekian. Kita boleh sebut tahun bila kita lahir. Anak siapa? Lahir di mana? Ni yang sekarang ni. Lama setelah adanya alam semesta ni, baru ada. Tuhan sudah tulis dah. Dalam lauh mahfuz tu sudah ada dah. Kalaulah kita dapat melihat
kita dah tahu dah detail tentang seseorang itu. Detail dia. Dia mati tahu berapa dengan sebab apa, penyakit apa. Semua dah ada. Di mana? Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Sudah tertulis dah. Mana tulis tu maknanya betul-betul mantap lah tu. Kemah betul. Bukan ada pada diri zat Allah sahaja. Tidak. Dia sudah nyatakan benda tu. Semuanya yang berlaku ni sesuai dengan apa yang sudah tertulis di situ. Tak lari. Sikit pun tak lari. Begitulah mana ilmu dia tu. Sampai teguh, kemas. Tak ada yang kurang sikit pun. Sudah ada dah di situ. Jadi malaikat-malaikat tu Allah SWT suruh tengoklah. Yang diizinkan, yang dibenarkan. Tengok. Orang ni hari ni mati ya. Kerja kamu kena pergi ambil nyamuk dia. Gitu. Hari ni kena begini-gini. Daun tu. Berapa helai daripada pokok tu akan gugur. Kena tahulah. Mana-mana yang Allah SWT bagi tahu tu tahulah. Yang dia tidak bagi tahu tak tahulah. Walaupun dia seorang rasul, walaupun dia malaikat, dia siapa pun. Gitulah. Kerana kemurahan Allah, rahmatnya, Allah bagi tahu kepada kita sebahagian daripadanya melalui Al-Quran ini. Dia bagi tahu. Tentang dia sendiri, bahawa dia itu bersifat dengan ilmu. Dia bagi tahu. Dia bukan jahil. Dia bukan tak tahu. Jadi ini kalau kita tengok ayat ni pun cukup dah ni. Jadi yang kering saja ke yang gugur? Tidak. Yang basah pun begitu. Yang dalam kandungan itu ada yang kering, ada yang basah. Mati. Keluar tu basah-basah lagi. Gugur daripada kandungan ibu. Basah-basah lagi. Ada darah, ada apa semua. Allah tahu semua tu. Allah tahu. Mati dalam perut, di luar perut, apa semua setelah lahir, semua tahu. Ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Melainkan sudah ada semua di situ. Sudah ada di situ. Ayat ini merupakan sebesar-besar ayat yang menyatakan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan kitabnya, yani Lauh Mahfuz. Lauh tu maknanya satu tempat lah. Satu tempat, satu bahan kita kata. Yang terpelihara. Macam kalau kita kata sekarang ni, kita guna ada dalam komputer misalnya. Komputer kita tu terpelihara, tersimpan dengan baik. Bila kita nak, kita boleh buka. Contohnya. Ini macam Lauh lah ni. Lauh Mahfuz. Cuma Lauh Mahfuz tu tidaklah begitu. Tidaklah seperti komputer ni kan. Contoh. Nak bagi faham sikit. Gitulah. Jadi Mahfuz itu makna terpelihara tu tak ada siapa boleh ganggu-gugat. Kalau kita buku ke komputer, kau orang boleh curi. Orang boleh hapuskan. Dia delete semua. Dia delete segala maklumat yang ada dalam komputer kita. Habislah kita. Ini tempat simpan ilmu Allah pada Lauh itu memang mahfuz, terpelihara. Sebab itu namanya mahfuz. Tempat simpan ilmu Allah. Itu terpelihara. Tak ada siapa makhluk mana pun boleh ceroboh. Tak ada siapa pun boleh mengambil daripadanya kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Semuanya ada di situ dah. Tentang apa pun. Yang kita nampak tak ada berguna, kita pun tak faham, tak tahu apa faedahnya. Wujud benda ni apa gunanya. Kita nampak macam sampah. Tuhan tahu. Segala-galanya. Di sebalik tu. Sampah tu akan bertukar menjadi apa pula. Seterusnya, sampai ke mana ujung dia. Allah tahu.
ilmu manusia tidak begitu. Tidak begitu. Ada sedikit ilmu pun dah begitu dah. Mulia dah. Lebih dah. Diberi kepercayaan. Ada sikit ilmu pun diberi kepercayaan dah. Kita hidup dalam dunia ni. Orang ni diberi kepercayaan amanah kepada dia untuk jaga ni. Macam saya sebut tadi lah, logi nuklear. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu, diberi penghormatan, diberi kepercayaan, diberi gaji yang banyak untuk dia. Dia pun dapat hiduplah dengan itu, menanggung, menampung keluarga dia. Dengan sebab ilmu yang sedikit. Masing-masing ada ilmu sedikit, itu berguna. Manusia yang tahu nilai dia menghargai. Dia menilai. Dan kitabnya pula merangkumi segala maklumat tentang apa-apa yang baharu. Tentang apa-apa yang baharu ada dalam itu. Tentang apa-apa yang baharu ataupun tentang cerita tentang dia sendiri ada dalam itu. Quran ni ada dalam itu. Quran, Taurat ada dalam itu. Segala isi ada. Ilmu Allah yang sempurna. Sepatutnya kita kata di sini, dan kitabnya lau mahfuznya pula merangkumi segala maklumat tentang apa-apa yang baharu dan segala-galanya lah, dan segala-galanya dan tentang segala-galanya ada di situ. Ilmu Allah yang sempurna tentang segala perkara gaib itu, sebahagian daripadanya diberitahu olehnya kepada sesiapa pun dari kalangan makhluk yang dikehendakinya. Ada kalanya dia bagi tahu dengan cara masing-masing lah, dengan cara yang sesuai lah. Dengan benda itu Allah SWT bagi tahu. Banyak pula daripadanya tidak diberitahu, walaupun kepada para malaikat dan para nabi dan rasulnya. Ia tidak bagi tahu. Setakat itu yang diberitahu. Apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain. Antara contohnya ayat tadi, minhum man qasasnahum alaih, wa minhum mal minhum man qasasnahum, wa minhum man lam naqsus alaih. Tentang rasul-rasul itu saja. Ada yang kami bagi tahu. Ada yang kami tidak bagi tahu. Dia tak tahu. Wa rusulan qad qasasnahum alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada yang tidak Allah SWT bagi tahu. Itu tentang rasul-rasul saja. Padahal ada, dia tak bagi tahu. Tak tahulah. Dengan sebab itu ulama-ulama kita kan bincang kan. Ulama-ulama kita bincang nabi-nabi, rasul-rasul yang diberi tahu tadi, sebut nama tadi. Kita tahulah yang tak tahu. Apakah misalnya kita kata Krishna, Sri Rama tu rasul atau nabi? Tak tahu. Boleh jadi. Sebab apa? Dia sebelum nabi kita. Kalau sebelum nabi kita, boleh jadi. Tak boleh kita nafikan. Boleh jadi itu tak termasuk dalam hak Tuhan tak cerita di dalam Quran. Sebab kalau tengok kepada ajaran-ajaran dia yang asal tu, sama dengan nabi-nabi yang lain juga. Sama. Dia bukan Tuhan, manusia. Sri Rama, Sri Krishna. Dan tentu dah, agama Hindu ni sebelum daripada agama Islam lagi wujudnya. Jadi adakah mereka itu rasul atau nabi? Tak pasti. Boleh jadi. Itu termasuk dalam yang Tuhan tidak sebut. Di dalam Quran. Apa ni? Kita tengok tadi kan.
Kita tengok tadi. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Ada rasul-rasul yang kami tak sebut. Boleh jadi termasuk. Ini di sini. Allah SWT sendiri dalam Quran sudah sebut. Ada yang dia cerita. Yang dia sebutkan nama sebelum pada ni. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaakub dan lain-lain lagi. Ada yang dia tidak sebut. Jadi kalau sebelum Nabi kita, boleh jadi. Itu tak termasuk dalam yang Allah tak sebut. Malaikat. Itu pun rasul juga. Malaikat pun rasul juga. Utusan Allah juga. Malaikat tu ada yang kita tahu nama dia, yang diberitahu. Ada yang tidak diberitahu. Ya kena terima secara umum gitulah. Bukan makna setakat yang kita tahu itu saja. Itu berkenaan dengan Rasul-Rasul, berkenaan dengan benda-benda lain pun sama macam itulah. Ada yang Allah SWT bagi tahu kepada orang ni. Ada yang tak tahu. Semuanya menunjukkan kekurangan, kelemahan ilmu manusia. Semuanya ini menunjukkan terhadnya ilmu manusia. Seperti yang kita telah baca tadilah. Seperti yang kita telah baca tadi. Tapi kalau kita kata, Guru Nanak, Guru Nanak tu mungkin Nabi ke? Mungkin Rasul? Tak mungkin. Itu boleh, boleh tolak tu. Sebab apa? Dia selepas Nabi kita. La Nabi ya ba'di dalam hadis sebut. Tiada lagi lah Nabi sesudahku. Maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Penutup sekalian Nabi. Maksudnya selepas dia tak ada Nabi. Tapi kalau sebelum tu, mungkin. Boleh jadi. Tapi kalau kita tengok kepada ajaran banyak daripada mereka itu, telah rosak dah. Jadi syirik banyak dah. Namun, mengikut pengkaji-pengkaji, asal ajaran mereka itu tauhid juga. Macam Nabi Isa lah, yang Tuhan sebut dalam Quran. Kristian tu tidak syirik dah. Dia dakwa mengikut Nabi Isa lah. Padahal Nabi Isa tu namanya disebut juga dalam Quran. Tapi ajaran dia sudah diubah sampai begitu. Jadi syirik. Tapi ajaran Nabi Isa yang sebenarnya, kita kata seperti Nabi kita. Seperti Nabi-Nabi yang lain. Banyak pula daripadanya tidak diberitahu walaupun kepada para malaikat. Dan para nabi dan rasulnya, apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain, tak tahu. Dia mengetahui segala benda yang terdapat di hutan belantara dan padang sahara, baik berupa binatang, pokok-pokok, pasir, anak-anak batu dan tanahnya. Dia juga mengetahui segala apa yang terdapat di lautan, berupa binatang-binatang, binatang-binatang, ikan-ikan, barang-barang berharga, dan lain-lain sumber semula jadinya. Apa sahaja yang terkandung di dalam airnya dan di bawah tanahnya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepada Allah. Dan semuanya bahkan telah tercatat di dalam kitab Allah yang terang nyata bernama Al-Lawhul Mahfuz. Al-Lawhul Mahfuz. Al-Lawhul Mahfuz tu kadang-kadang di tempat yang lain disebutkan dengan nama yang lain pula. Jadi ni contohnya di dalam surah Yasin ni, nampak ni ayat 12 ni. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Imamin mubin tu Lawhul Mahfuz juga.
Dalam surah Yasin disebut sebagai imamun mubin. Segala benda telah kami sebutkan dengan detail. Secara terperinci, terperinci satu persatu. Di dalam imamin mubin, kitab yang nyata. Jadi sebut imamin mubin itu bukan imam manusia, tidak. Lah mahfuz lah. Di dalam Al-Quran ada beberapa namanya. Itu kita boleh rujuk kepada umpamanya kitab tadilah yang saya sebut tadi. Apa nama ni? Al-Mu'jam Mufaras tadi. Semua ini menunjukkan keagungan Allah. Betapa luas dan betapa meliputi ilmunya. Andai kata sekalian makhluk berkumpul semuanya untuk mengetahui tentang mana-mana sifat Allah secara meliputi. Kita tahu Allah tu mempunyai ilmu, bersifat dengan sifat ilmu. Tapi kita tahu ke secara meliputi ilmunya? Tak dapat. Mana-mana sifat dia? Secara meliputi kita tak dapat. Kita tahu secara selapis segitulah seperti yang dia cerita. Nescaya tidak akan mampu dan terdaya oleh mereka. Kalau berkumpul semuanya, nak tahu? Tak tahu. Terdapat banyak sekali nas-nas daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan sifat ilmu Allah itu. Al-Sunnah wal-Jamaah berijma' dalam mengimaninya. Ijma' ni. Ijma' ni mana tak boleh langgar lah. Ijma' kalau kata ahli sunnah memang begini. Memang begini. Tapi ada yang menafikan walaupun dakwa Islam. Umpamanya Mu'tazilah. Sebahagian besar daripada Mu'tazilah, dia kata Tuhan tak ada sifat ilmu. Mereka kata Tuhan tak ada sifat ilmu. Lepas tu, Tuhan mengetahui dengan zat dia. Gitu. Tuhan bukan mengetahui dengan sifat ilmu dia. Nak sebut satu sifat yang berasingan. Bukan, dia kata. Kalau macam tu syirik, kata dia. Dia nak mengelak daripada syirik. Ya? Dia nak mentanzihkan, mensucikan Allah. Betul-betul tauhid. Satu zat dia. Satu lah. Satu sungguh lah. Kalau kata dia ada sifat ilmu pula, ada dua pula lah. Ada zat, ada sifat. Dia itu mengikut pendapat dia lah. Tak betul lah macam tu. Ada zat, ada sifat. Lepas tu, dia tak tahu kah? Dia tahu. Tahu dengan zat. Bukan dengan sifat ilmu. Mereka kata gitu. Salah. Itu tak betul. Itu bukan ahli sunnah. Kalau kata begitu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ikutlah aliran mana pun. Pecahan mana pun. Mesti terima. Mesti terima. Sebagai sifat Allah. Bukan zat Allah. Ilmu tu bukan zat dia. Sifat dia. Sebab apa kita ahli sunnah terima? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran dengan sirah. Sirah. Lafaz sifat. Yang. Yang mengetahui. Sebab tu kita kata dia ada sifat tu. Bukan bermakna dengan sebab ada sifat tu. Ada sifatnya dia berbilang pula. Tuhan tu. Tidak tahu. Tahu. Kita tak kata begitu. Semua sifat tu ada pada dia lah. Seperti kita kata sifat melihat yang ada pada kita. Dua kah? Kita manusia melihat. Kita sendirilah melihat. Tapi sifat melihat tu ada pada kita. Sifat itu boleh hilang pada kita. Itu maksud sifat dia boleh hilang. Orang tu asalnya boleh melihat jadi buta. Boleh kan? Mu'tazilah tak terima. Mu'tazilah kata Allah mengetahui. Memang dia mengetahui. Dia bukan menafikan ilmu tu. Tapi ilmu itu adalah zat dia sendiri. Bukan sifat. Dia tak mahu kata. Kita pun kata sifat tu sifat dia lah. Bukannya jadi berbilang dengan sebab ada sifat-sifat tu. Tak. Tapi mereka tu larilah daripada landasan yang betul. Ahlu sunnah wal jamaah berijma' dalam mengimaninya. Kalau kata ahli sunnah mesti ni. Tak boleh lawan lah. Tak boleh canggah lah. Ijma' dalam bab akidah. Mereka mengisbatkan segala makna yang menunjuki ilmu Allah itu. Apa yang dinafikan
hanyalah kaifiatnya semata-mata. Macam mana Allah mengetahui? Tak tahu. Itu saja. Tapi sifat ilmu tu tidak dinafikan. Ada sifat ilmu. Macam mana dia boleh tahu benda macam ni, benda macam ni. Itu kita tak tahu. Macam mana. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari di dalam risalah Ahli Thaghr, risalah ila Ahli Thaghr pada muka surat 66 menulis, mereka berijma' bahawa Allah SWT itu sentiasa ada, hidup, berkuasa, mengetahui dan seterusnya. Ada lagi ini dalam satu kitabnya yang lain, risalah saja, perkara yang sama disebutkan. Jadi risalah ila Ahli Thaghr ini, kalau kita tengok dalam Syamilah ni pun ada. Dalam Syamilah ni pun ada. Dalam bentuk buku PDF pun ada. Dia dia sebut wa ajma'u. Mereka berijma. Mereka tu siapa? Ahli Sunnah. Mereka berijma. Dalam kitab dia, risalah ila Ahli Thaghr di Babil Abwa. Golongan Jahmiyah pula menafikan adanya sifat ilmu pada Allah. Ini antara golongan yang menafikan sifat ilmu. Seperti Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain-lain lagi, banyak lagi. Kalau kita baca kitab Maqalat Al-Islamiyyin bahagian Firaq tu, yang lain-lain kita akan bertemulah. Golongan-golongan yang mendakwa Islam yang menafikan. Jadi itsbat tu lawannya nafi. Mereka mengingkari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Ini mengingkari sifat ilmu. Mereka bahkan menentang nas-nas yang menunjukkan Allah mempunyai ilmu yang sempurna. Lagi dahsyatlah. Kalau Mu'tazilah itu dia tidak menafikan. Tuhan itu tahu. Cuma tahu. Itu tahu dengan zat dia. Bukan dengan sifat ilmu. Tidak. Kalau begitu, Allah dalam kepercayaan mereka bukanlah Tuhan yang maha mengetahui dan maha mendalam ilmunya. Bukan begitulah. Bahaya tu. Walaupun mendakwa Islam, jangan ingat selamat tu. Ada kalanya jadi gini. Semayang. Sebab itulah Abu Hasan Asy'ari sebut dalam kitab dia Maqalat tu, wakhtilafil musallin. Semayang lah. Orang yang bersemayang tu berbeza pendapat pula dalam akidah. Dan mereka semua mendakwa Islam. Mereka Islam. Mereka menganggap mereka lah paling Islam. Tapi begitu. Allah bukan Tuhan yang mengetahui tentang segala sesuatu. Itu kesimpulannya bagi mereka. Ini bahaya ni. Janganlah begitu. Kesimpulannya ialah sifat ilmu adalah sifat yang memang wujud pada Allah. Memang wujud. Memang sifat sebenar. Bukan sifat-sifat kiasan, majas, apa tidak. Memang sifat ilmu itu sifat dia dan memang wujud, ada hakikatnya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma. Jadi ijma ni, kalau ijma dalam bab furu ni, dalam bab furu pun kita tak boleh lawan dah. Apa lagi kalau dalam bab akidah. Imam Abu Hasan Asy'ari kata sendiri, kata mereka berijma. Mereka tu siapa? Ahli Sunnah lah. Berijma. Kalau kata ahli sunnah, ikutlah aliran mana pun tak jadi masalah. Itu tetap menerima Allah itu bersifat dengan sifat ilmu. Dan ilmunya meliputi. Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Allah SWT itu meliputi segala sesuatu. Meliputi apa? Ilmunya. Wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi ayat itu mentafsirkan. Apa makna Allah meliputi segala sesuatu tu? Maksudnya, meliputi ilmunya. Meliputi ilmunya. Tak ada satu pun yang lain selain daripada Allah begitu sifat ilmunya. Tak ada. Dia sahaja yang ada ilmu macam tu. Yang lain-lain ni sikit ya. Yang itu pun kita nampak hebat dah. Kita kagum dah. Orang yang ada ilmu sedikit saja kita kagum dah. Kita kata hebat dia, lebih dia. Bagaimana dengan Allah SWT?
Dan kena tahu bahawa ilmu itu adalah sifat. Ilmu yang ada pada kita ni pun sifat. Maksudnya, bila kata sifat tu dia boleh hilang. Berapa ramai di antara kita? Ada saya, anak buah saya jugalah dulu dia selalu pergi, masa saya mengajar Sahih Bukhari di Masjid Kebakrian, dia selalu pergi. Lepas tu, takdirnya, saya pergi melawat dia. Takdirnya, hilang terus ingatan dia. Tapi masa saya begitu dia boleh sebut. Nak baca, puluh Allah pun tak boleh. Tak ingat. Tak ingat semua. Dia tak kenal semua. Tak ingat. Macam itulah. Nah, sifat tu dia boleh hilang. Eh? Macam sifat melihat kita. Dia boleh hilang. Tapi Allah tidak hilang. Kalau hilang pun pada kita ilmu tu kita lupa, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Manusia ni kalau ingat semua, kalau tahu semua bengong jadi. Tak boleh banyak. Tahu pun dia boleh tahu, dia tak boleh buat juga. Dia tak boleh buat juga. Terhak sangat kita ni. Dalam ilmu, dalam kemampuan, dalam kerja, dalam apa pun. Kalau ada, katakanlah ada, dia tak boleh buat semua juga. Sebab itulah bagi-bagilah. Begitu keadaan makhluk, keadaan manusia ni begitu. Nampaknya kita setakat itulah dulu untuk malam ni ya. Wallahu'alam. Ada nak, apa nama ni, nak tanya sepatah dua? Nak bincang? Nak tanya sikit. Ya, ya, ya. Nak tanya sikit je. Ya, ya. Yang kata kegagalan yang hak sistem di dalam negara Malaysia ke semua tempat? Nusantara. Boleh saya kata gitu. Nusantara. Dan banyak daripada negara-negara umat Islam pun, kalau tidak semua pun, banyak juga terkena juga kelemahan kekurangan ni. Malangnya. Nasib kita lah nak baca. Kita kena baikilah. Ubahlah keadaan tu. Jangan sampai begitu. Di tempat-tempat lain pun begitu. Inilah yang jadi masalahnya. Setengah tempat, ya nafik Asyairah tidak ahli sunnah. Nafik. Sesat. Oi, jangan macam tu. Jangan macam tu. Kita ni adik-beradik semua ni. Maturidiyah ni sesak, Maturidiyah ni begini-begini, macam-macam tu. Ni apalah penyakit juga ni umat Islam ni. Di satu pihak yang lain, merapikan ni pula. Allah. Duduk tenang-tenang, tak boleh ke? Ini semua kerana kegagalan sistem lah. Kalau kita, Allah SWT bagi rezeki, dapat tahulah. Belajarlah semua-semua aliran. Tak ada apa pun sebenarnya. Macam adik-beradik lah. Adik-beradik pun ada beza kan. Beza. Orang kena ni abang dia, ni adik dia. Adalah perbezaan sedikit sebanyaknya. Tentu ada beza. Tapi perbezaan, tapi dia tu adik-beradik. Itu hakikatnya. Saya paling sedih. Kalau dalam dunia Islam, umat Islam sekarang ni paling sedih ni. Saling menolak, saling mengafi, saling menuduh satu sama lain. Padahal tak sepatutnya berlaku begitu. Tak sepatutnya. Iyalah. Dah tu, dengan kehendak Allah begitu kan. Inilah bagi saya sentiasa ingat. Saya sentiasa ingat. Tak lupa. Sebut-sebut, duduk kata begini-gini, tak lupa apa. Inilah salah satu doa Nabi yang Allah tak terima. Tak terima tu sebab ada hikmat dia lah di sebalik tu. Kena terima lah, kena faham lah. Faham-faham lah. Apa? Umat Islam ni akan berkahi. Akan jadi puak-puak, pecah-pecah. Oh ni, begini, oh ni, begini, oh ni, tuduh ni. Akan ada, kena sabar lah. Bila kita menghadapi keadaan tu, kena sabar. Itu kehendak Allah. Umat dia ni ditimpa bencana sehingga habis pupus semua. Allah terima. Umat dia semua-semua jadi sesat semua. Allah terima. Umat dia hancur, dikuasai oleh musuh Islam. Hapus umat Islam. Tuhan terima. Tapi, sama-sama Islam dia jadi bersatu. Kenapa? Itu tak terima. Boleh jadi satu-satu ketika ada zaman Rasulullah, satulah. Di zaman sahabat, satu. Tapi, berpecah. Lepas tu, pecah-pecah mula. Memang begitu kehendak Allah. Tuhan itu maha berkehendak, kan? Itu kehendak dia. Kena terima. Kenapa? Sebagaimana dia menghendaki kita hidup dalam dunia, kena mati. Kena terima. Terima. Jangan tak terima. Ada hikmahlah tu.
walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'd la fasadatil ard. Kena faham. Iradah kauniyah, hikmah kauniyah Allah SWT. Kalaulah tidak sebahagian manusia itu menolak sebahagian yang lain, nescaya rosak binasa muka bumi ini. Apa maksud menolak? Sebahagian menolak sebahagian yang lain. Orang yang sudah ada dah lama ni, yang baru, tiap-tiap hari ada kan? Setiap waktu boleh kata. Yang mati ada. Yang lahir, ada juga. Yang lahir itu seseorang yang menolak yang mati itu. Kalau semua tak mati, macam mana hidup atas muka bumi? Lepas tu dia tak mati, dia tak tua orang. Lepas tu kalau tua, bongkok tiga. Lepas tu nak bongkok berapa? Susah tu. Jadi ada hikmat. Ada hikmat. Cukup-cukuplah kira-kiranya. Seolah-olahnya tu, cukup dah kamu, cukup. Sebagai ujian kamu sudah selesai. Kamu kena mati, kamu dapat hasil dia pula lah. Kamu dapat balasan dia lah. Untuk ujian sekadar itu sudah cukup. Kamu hidup 70 tahun contohnya. Sudah cukup. Hikmat Allah sudah sampai dah. Jadi kita terima lah tu. Walau la daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'd la fasadatil ard. Satu bangsa menghapuskan satu bangsa yang lain. Siapa tak ada pupus bangsa. Satu kuasa menolak satu kuasa yang lain. Dulu ada kuasa ni, dia ada negara, habis tak ada negara dia. Bangsa lain mari naik tolak itu. Itu hikmat Allah SWT. Kena terima. Kena terima. Dulu orang ni kaya, dia jadi miskin. Orang lain pula naik jadi kaya. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Dan di sebalik itu hikmat Allah SWT. Selagi kita dalam dunia, begitulah. Sampai di akhirat, tak mati. Dalam syurga, tak mati. Nikmat, penuh nikmat. Tak ada bercampur-campur dah gangguan apa, tak ada. Di situ tempatnya. Allah telah cerita juga. Allah telah cerita semua. Begitulah. Secara ringkasnya. Jadi saya faham. Cuma kita kena sabarlah. Buat kerja lah. Bagi faham lah. Lama-lama faham lah tu insyaAllah. Kenapa orang dulu tak faham? Allah SWT tutup benda ni. Dia saja mana tahu. Dia nak uji lah. Termasuk dalam ujian dia. Nak uji lah. Orang-orang yang kemudian macam mana jadi. Nak berkelahi, nak siapa tuduh. Kapir-mengkapir ke ataupun nak sabar. Nak mengasihani terhadap satu sama lain. Adik-beradik kita semua ni. Saudara-saudara kita ni, dia tak faham, sian kat dia, kesian kat dia. Innamal mu'minuna ikhwah. Siapa? Tuhan nak uji semua tu. Nak uji orang alimnya, nak uji orang jahilnya, semua orang nak uji. Ujian semua ni. Di sebalik-sebalik semua ni ujian. Tuhan nak uji. Nak tengok sekarang ni. Setelah orang kemukakan Abu Hasan Al-Asy'ari ni, akidah dia begini. Kita masih nak keluarkan dia daripada ahli sunnah, dia sendiri. Setelah kita kata, kita ni ikut cara dia. Tiba-tiba kita nak keluarkan dia daripada ahli sunnah pula. Kenalkan macam tu. Ujian, ujian. Kalau dulu orang tak bagi tahu, tak apalah. Begitulah dalam kejahilan. Tuhan tahulah. Inna Allah sari'un hisab. Maha segera hisab. Tuhan tahu macam mana nak buat orang tu. Tapi sekarang ni setelah kita tahu. Setelah kita tahu. Sepatutnya macam mana. Gitu. Ya, ada lagi? Satu lagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh saya pernah dengar di kuliah maghrib, ustaz ni dia mengajar sifat 20. Dia kata Ar-Rahim ni bukan sifat. Dia kata tu nama Allah. Jadi adakah pemikiran ni sama dengan Mu'tazilah? Lepas tu, kalau dia kata macam tu, adakah kita berbeza, masih berbeza dalam furuk, bukan usul? Betul juga, cuma dia tak berapa jelas lah tu, tak berapa faham. Nama tu, nama sifat. Dia ada nama zat. Allah tu nama zat. Ni nama-nama yang lain tu nama sifat. Betul juga. Nama Allah betul juga. Tapi nama sifat. Dia kata jangan kata sifat. Ini kena sebut nama dia kata. Kalau sifat ni ibarat dia bagi contoh
kita kata manis dekat gula tu lah. Jadi bila bila manis yang ada di gula kita sebut macam tu, sama kita kita kata Allah ni Ar-Rahim tu sifat bagi Allah. Tak kena ha, kalau kata, kalau macam tu tak kenalah. Semua orang terima sifat Allah. Ha, gitulah. Ha, cumanya nama, kalau orang kata nama pun boleh juga. Nama sifat. Begitu ya. Ha, jadi sekadar itulah dulu untuk malam ni. Okay, terima kasih Maulana. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maulana. Terima kasih Maulana. Terima kasih Maulana. Jazakumullah khair Maulana sahab.